Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk menanam dan menata beberapa tanaman hias yang baru aku beli di kios bunga Lestari Flora. Dan langsung aja kita turunkan beberapa pot tanaman hias di dalam mobil ya teman-teman, diiringi dengan suara hujan rintik-rintik karena di sini hujannya mulai dari pagi sampai dengan sore teman-teman. Untuk tanaman ini nantinya akan aku tanam keesokan harinya teman-teman, karena hari sudah mulai sore dan hujan juga, jadinya di luar tuh kayak dingin banget. Nah, supaya tanamannya bisa bernapas dengan lega, kita keluarkan saja semuanya dari kresek ya. Dan kita tata dengan rapi karena di sini tuh jalan, takut ketabrak orang. Kita mulai dengan tanaman yang diplastikin ini ya, teman-teman. Ini ada alokasia black velvet. Harganya Rp25.000, tapi aku mesti ninggal pot karena potnya besar. Dan beberapa tanaman hias lainnya seperti kocin, aglonema lady valentine, dan begonia tapak macan, harganya sama semuanya teman-teman, yaitu Rp25.000 per pot. Dan satu lagi tanaman hias yang baru aku beli yaitu begonia red violet. Ini udah besar banget teman-teman, harganya Rp60.000. Dan keesokan harinya kita mulai menanam ya teman-teman. Di sini kita menanamnya rame-rame, ada Uti Selin dan juga Bude Selin. Jadi bersama-sama kita menanam tanaman yang baru kita beli. Tanaman pertama yang akan kita tanam adalah begonia red violet. Kita udah siapkan satu pot terakota yang berdiameter besar dan cukup untuk begonia red violet ini teman-teman. Kita masukkan dulu media tanamnya. Untuk media tanamnya aku menggunakan tanah sekam bakar dan kompos dengan perbandingan 1:1:1. Kita isi separuh dulu ya untuk media tanamnya di dalam pot terakota. Kali ini aku tidak menjadikan pot terakota sebagai pot selubung. Jadi untuk tanaman begonia red violetnya ini aku bongkar teman-teman dari pot plastik dan langsung aku tanam di pot terakota. Setelah begonianya masuk, langsung kita isi lagi media tanamnya ke dalam pot ya teman-teman, supaya tanamannya ini tidak goyang-goyang. Untuk tanaman alokasia black velvet juga aku tanam di pot terakota ya teman-teman. Entah kenapa aku tuh merasa kalau tanaman hias ditanam di pot tanah liat atau pot terakota itu terlihat anggun dan memancarkan keindahannya tuh lebih daripada kita menanamnya di pot plastik teman-teman. Jadi untuk beberapa tanaman hias yang aku rasa belinya tuh mahal, biasanya memang aku tanamnya itu di pot terakota atau aku beri pot selubung. Selain indah untuk dipandang, pot dengan bahan dasar tanah liat ini memiliki kelebihan teman-teman. Materialnya membuat air dapat merembes keluar dengan sendirinya dan sirkulasi udaranya pun bagus, sehingga kadar air di akar tanaman akan selalu terjaga dan terhindar dari pembusukan. Kemampuan dalam menahan air pada pot terakota akan selalu stabil, baik dalam suhu panas maupun dingin. Jadi ketika suhu panas di dalam pot ini tuh akan adem gitu teman-teman, kayak ada AC-nya. Tapi kalau dalam suhu dingin, dia juga nggak terlalu kedinginan karena kelebihan air di dalam pot akan dikeluarkan melalui pori-pori pada pot terakota. Dijamin deh ya, pasti tanamannya nyaman banget hidup di dalam pot terakota.
Manusia aja nggak sempurna, apalagi pot terakota ya teman-teman. Jadi meskipun dia memiliki kelebihan yang membuat nyaman sebuah tanaman untuk tinggal di dalamnya, kekurangan dia itu ada satu. Ada yang tahu nggak? Yep, bener banget. Dia tuh mudah pecah, teman-teman. Pecahnya macem-macem, bisa karena benturan benda keras, bisa juga karena jatuh ketika teman-teman bawa dari depan ke belakang atau atas ke bawah gitu ya. Tiba-tiba jatuh ya pasti pecah. Bahkan jika akar tanaman tumbuh besar dan kuat, tekanannya pun mampu merusak pot terakota ini, teman-teman. Kalau dipikir-pikir tanamannya ngeselin juga ya, udah dikasih tempat yang nyaman, yang enak, ada AC, sirkulasi udaranya baik, malah dia menekan dari dalam yang membuat si pot terakota ini pecah berkeping-keping. Jadinya kita sebagai emaknya harus tahu dan waspada, teman-teman. Kita harus selalu melakukan repotting yang berkala agar tanaman tersebut tumbuh dengan baik dan sehat. Dan tentunya potnya tidak keburu pecah ya. Agar tanamannya tidak stres, kita siram dengan larutan B1 ya, teman-teman. Di sini aku sudah siapin ember. Ember ini berisi 5 liter air bersih. Kemudian aku tambahkan 5 sendok makan larutan B1. Lalu siram ke masing-masing tanaman hias yang baru kita tanam. Adapun beberapa manfaat dari pemberian larutan B1 pada tanaman hias adalah yang pertama, mencegah stres pada tanaman, meningkatkan adaptasi pada tanaman, menjaga tanaman tetap segar, mempercepat pertumbuhan akar, melancarkan penyerapan unsur hara, dan membantu jaringan baru pada tanaman hias. Dan semua tanaman tadi langsung aku pajang di teras halaman depan, teman-teman. Yuk langsung aja kita lihat hasilnya ya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tanaman hias yang baru aku beli di kios bunga Lestari Flori. Menanamnya pada pot terakota dan meletakkannya di teras halaman depan rumah. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.